Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ren Mota Vlog. Oke, selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan yang penting tetap semangat. Pokoknya semangat, gaspol terus. Oke teman-teman, ini kita mau lihat pelebaran jalan dan aspal teman-teman di Jalan Secang Semarang. Wah, ini jadi luas sekali teman-teman. Pelebaran dan aspal baru ini. Oke, kita sambil gas tipis-tipis teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang. Selamat bergabung dan selamat menonton motovlog pemula dari channel ini, Ren Motovlog. Buat yang udah selalu support, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan teman-teman semua diberkahi lipatkan. Ini masih baru sekali teman-teman. Aspalnya masih basah ini. Ini pelebarannya cukup lebar sekali teman-teman, karena ini jalan antar provinsi, jadi pelebarannya luas sekali ini. Oke, kita berhenti di dekat sini teman-teman. Kita sambil hunting dulu ini. Kita nunggu lah di sini ini. Nah, ini banyak truk-truk bawa muatan lewat sini teman-teman. Dan sekarang jalanannya udah sangat luas sekali ini. Ini udah cukup lama sih proyeknya teman-teman. Udah ada beberapa bulan yang lalu ini. Oke, kita gas turun ke bawah, teman-teman. Kita gas ke bawah lagi. Kita putar di sini aja biar aman teman-teman. Oke, play. Wah, ini teman-teman sangat luas sekali ini. Ini masih ada sampai sini kayaknya ini. Nah, ini belum belum diaspal yang ini. Kalau ini, oh, ini kayaknya buat apa namanya, buat kalau itu teman-teman, lupa, buat kalau yang
rem blong itu loh, buat buat rem dadaan, buat yang rem blong terus masuk ke situ, kurang tahu namanya, intinya penyelamat. Karena dari atas itu cukup curam teman-teman tanjakannya. Mungkin banyak yang muatan berat dari atas, jadi tetap bahaya, jadi dibuat tempat penyelamat itu kalau ada yang remblong. Kita di perempatan simpang 4 Secang lagi teman-teman. Udah sering sih pernah bikin konten di sini, tapi ya nggak apa-apa, kita bikin konten lagi teman-teman. Ini terik mataharinya cukup menyengat sekali teman-teman. Pokoknya kita tetap semangat, gaspol terus. Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu hunting dan readingnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya tetap semangat, gaspol terus. Sukses buat kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.